Alasan bijak Fadli Faisal, cegah Fuji Utami alias Fuji, hadiri pernikahan Torik dan Aliyah Masaid. Seperti yang kita ketahui, kakak Fuji Fadli Faisal datang ke pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid banyak menarik perhatian. Kok bisa sesantai itu? Sikap Fadli Faisal itu justru jadi sorotan, bahkan banjir pujian. Bagaimana tidak? Fadli ini sebelumnya nyaris jadi kakak ipar Tarik Halilintar mengingat anak keempat dari keluarga Gen Halilintar tersebut sempat berpacaran dengan adiknya Fujianti Utami alias Fuji, adiknya setelah akhirnya putus beberapa waktu lalu. Namun meski sudah hubungan asmara keduanya sudah berakhir, Fadli Faisal masih-masih berhubungan baik dengan lelaki kelahiran 1999 tersebut dan juga di beberapa kesempatan sebelumnya keduanya masih sering berkumpul bersama. Kedekatan keduanya tidak bergantung dengan hubungan Fuji dan Tarik, bahkan hal ini bisa dilihat dari interaksi mereka di atas pelaminan. Sejak awal kedatangan Fadli Faisal di hari bahagia Tarik dan Alia, terlihat jelas saat Tarik terlihat menunggu dan menyambutnya dengan senyum lebar. Fadli, yang juga ikut bahagia dengan tulus menjulurkan tangannya, memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai hingga sebelum akhirnya keduanya berpelukan. Tak hanya itu. Keduanya bahkan saling berloncat-loncatan bahagia di mana sementara itu, Aliyah Masaid yang ada di sampingnya hanya bisa tersenyum lebar melihat tingkah kocak keduanya. Sama halnya seperti sang suami, tanpa rasa canggung bahkan Aliyah Masaid juga menyambut Fadli Faisal dengan pelukan dan senyum lebar nan hangat. Karena hal ini banyak netizen yang berkomentar untuk stop menyebarkan berita-berita miring antara Aliyah juga Fuji yang saat ini hanyalah masa lalu untuk tarik halilintar. Seperti yang diketahui bahwa resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dalam acara pernikahan tersebut ramai dihadiri oleh banyak artis populer, termasuk Fadli Faisal yang sukses jadi pusat perhatian. Tidak hanya itu, banyak diisukan dekat dengan beberapa wanita. Di kondangan ke resepsi nikah Tarik dan Aliyah, Fadli Faisal mengaku tak menggandeng pasangan alias datang sendiri. Tapi. Meski datang sendirian, kakak Fujianti Utami ini tampak sangat menikmati hari bahagia kedua mempelai bersama Kianu Agiel. Meski memang hampir menjadi kakak iparnya Tarik, bintang film Sri Asih tersebut juga mengucapkan selamat pada aliyah Mas Said sembari berpelukan hangat. Sebelum turun dari pelaminan usai mengucapkan selamat, Fadli Faisal juga lebih dulu mengambil potret selfie bersama kedua mempelai. Momen kehadiran kakak Fuji di acara resepsi Tarik dan Aliyah tentu saja mengundang beragam komentar dari warganet. Banyak yang mengaku kagum dengan ketulusan hati Fadli karena masih berhubungan baik dengan mantan kekasih sang adik hingga menghadiri acara pernikahannya. Tidak sedikit juga dari warganet menyarankan dan berharap kepada para penggemar Fuji dan Aliyah untuk berhenti saling menyerang idola satu sama lain. Ael anak baik, Fuji juga anak baik. Semoga sama dua pada bahagia masing-masing ya kata netizen. Fadli itu seneng banget lihat Pak Haji Thor menikah, dia tahu adiknya GK patah hati SMA PK Haji Thor jadi dia biasa aja, ujar netizen. Fadli itu definisi orang baik, suportif, dewasa. Dari YG adiknya punya masalah SM siapapun, dia beneran gak pernah ikut campur gitu, keren ai, sahut netizen.